Selamat datang ke Joe Review. Jadi hari ni aku nak review satu movie baru yang baru keluar hari ni, Spider-Man Far From Home. Okay, basically kita tahu Spider-Man Far From Home ni adalah kesinambungan. Dia tak adalah sambung sangat daripada Avengers Endgame. Di mana kita tahu dalam Endgame Iron Man mati, Captain America pencen. Bagi aku, kalau hampa tak tengok Endgame ataupun hampa tak follow Spider-Man 1, tak ada masalah untuk apa tengok Spider-Man Far From Home ni. Dia boleh faham apa perlu tengok Endgame ataupun Spider-Man 1 lah. Dia punya cerita 2 jam lebih. Aku nak review sikit sinopsis cerita ni. Jangan risau, tak ada spoiler. Basically Spider-Man Far From Home ni dia menceritakan yang mana Peter Parker ni dia rasa beban lah. Lepas pemergian Iron Man, orang push Spider-Man ni dia boleh menggantikan tempat Iron Man. Yang mana kita tahu dalam Endgame, Iron Man ni mati lah. Spider-Man ni dia rasa macam tanggungjawab ni terlalu berat. Sebenarnya Peter Parker ni dia sendiri pun dia tak bersedia untuk memikul jawatan The Next Iron Man tu. Dia pun budak lagi, baru berapa belas tahun. Dia sendiri mengaku lah dia rasa macam dia tak layak untuk menggantikan tempat Tony Stark. Tiba-tiba dalam konflik tu main satu villain. Yang mana villain ni dia tak main seorang, dia main dengan satu hero baru yang diberi nama Mysterio lah dalam movie tu. Dalam masa yang sama, sebenarnya Spider-Man ni dia ada nak mengejar cinta MJ tu. Dekat situ dia punya konflik lah. Orang harapkan dia untuk ganti tempat Iron Man, tapi dia ada life dia sendiri. Dia nak dapatkan hati si MJ ni. So kat situlah konflik dia yang mana dia nak selesaikan semua benda ni dalam satu masa. Bagi aku cerita ni memang best lah. Dia ada action, dia ada love, dia ada motivation. Plot twist dia pun memang best dalam cerita ni. Dia ada plot twist yang loh, dia ni je ni lah. Dah bagi aku, movie ni enjoy. Berbaloi lah untuk apa tengok Spider-Man ni dekat panggung. So, sampai situ je yang aku boleh review. Aku takut nanti lebih-lebih terkeluar spoiler pula. So yeah, kita jumpa lagi kat next video.